kesokongan dan kepercayaan ibu dan ayah mustahil untuk Zuliman terus berada di gelanggang pendidikan. Ibu ayah yang dihormati, majlis hari ini adalah bertujuan untuk meraihkan anak-anak kita, khalifah-khalifah kita, meraihkan penat lelah mereka. Untuk menjayakan majlis hari ini, mereka telah bertungkus lumus selama sebulan. Dan hari ini adalah kemuncak untuk mereka persembahkan kepada ibu dan ayah yang mereka kasihi dan sayangi. Dan semua ini melibatkan proses yang melatih mereka untuk menjadi lebih berani, belajar untuk bekerjasama dengan rakan sepasukan dan seterusnya memberikan pengalaman yang baru untuk mereka. Ibu ayah yang dihormati, kita semua akur bahawa proses mendidik anak-anak bukanlah satu proses yang mudah. Setiap kita melalui pengalaman yang berbeza dan cabaran mendidik setiap anak ini tidak sama. Kalau kita ada 5 anak, setiap satu anak itu berbeza. Tak boleh dipukul rata cara mendidik mereka. Saya istilahkan sebagai 2 kembar dalam pendidikan. Pertama, tegas dan sayang. Kedua, syukur dan sabar. Dalam mendidik, kita perlu tegas supaya kehidupan anak-anak lebih terpandu dan ada disiplin. Tetapi ketegasan kita perlu digantikan dengan kasih sayang. Memang sukar ya, kalau kita marah tu kita sukar nak kawal. Tapi bila kita marah dan kita tahu kita perlu tegas dan berkasih sayang, insyaAllah anak-anak akan mudah lagi menerima. Ya? Dan jika kita hanya sayang anak tapi tidak memberi peraturan dalam hidupnya, maka kita akan merosakkan kehidupan mereka. Kasih sayang semata-mata akan merosakkan mereka. Okay, jadi menjadi ibu ayah yang tegas dan berkasih sayang akan melahirkan anak yang berprinsip dan beradab. InsyaAllah. Dan dalam mendidik juga kita perlu ada syukur dan sabar. Ibu ayah yang bersyukur dan sentiasa melihat kebaikan anak akan menjadi ibu ayah yang sabar. Kesabaran hanya akan wujud dan bertahan jika kita punya syukur. Kita melihat anak-anak kita dengan mata lebah. Sebablah lebah macam mana pun dalam sampah sarap dia akan mencari bunga. Kan? Macam mana anak-anak kita pun carilah kebaikan mereka. Ya, insya-Allah dengan syukur kita tu, dengan sabar kita tu, insya-Allah Allah akan balas dengan anak-anak yang soleh dan solehah. Itulah kita, inilah akan menjadi apa kata investment ataupun pelaburan kita sampai ke akhirat.